Hujan pada Rabu dini hari sekitar pukul 1 WIB yang mengguyur kota Kuala Tunggal membuat genangan air di beberapa titik di kota Kuala Tunggal. Genangan air tersebut diduga diakibatkan oleh drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Selama kurang lebih 8 jam hujan mengguyur kota Kuala Tunggal menyebabkan terjadinya genangan air di beberapa titik. Hal ini terlihat di sepanjang jalan utama kota Kuala Tunggal. Meski hanya setinggi 50 cm, genangan air ini menjadi keluhan warga, terutama bagi warga yang tinggal di sekitaran jalan yang penuh genangan air tersebut. Diungkapkan oleh Yusuf, salah satu warga Kuala Tunggal, bahwa genangan air ini terjadi ketika hujan deras dengan rentan waktu yang cukup lama. Dirinya juga mengatakan kejadian tersebut telah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun belakang ini. Genangan tersebut juga diduga terjadi akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga membuat aliran air tidak lancar dan melimpah ke badan jalan. Kalau warga tuh salah nih kok yang banjir kayak gini udah kering-kering. Ini sampai ke sore belum tentu kering. Udah, aduh lah, 6 tahun lah mulai. Sementara itu, genangan air tersebut juga dikeluhkan oleh pengendara roda 2 di mana mereka harus terpaksa melewati jalan yang tergenang tersebut karena tidak ada jalan alternatif lain. Harapan selaku warga itu harap dibikin drainase ya, biar air itu bisa mengalir lancar. Iya, iya. Jauh ini tiap hari hujan berapa jam banjir, Bang, ya? Iya, tetap banjir ya. Karena pembuangan air itu tidak keluar itu. Pembuangannya tidak ada ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.